Okey, untuk membuat video, pertama sekali anda perlulah menentukan matlamat video anda. Apakah matlamat video anda? Okey, sebagai contoh, anda ingin membuat video produk dan ingin memperkenalkan produk baru anda. Jadi, anda perlu memperkenalkan produk anda dari segi apa? Dari segi gambar produk, kiri, kanan, depan, belakang, saiznya, tebalnya, panjangnya, bahannya. Daripada matlamat itu, anda perlulah mencari bahan-bahan tersebut, membuat bahan lukisan, grafik, mengambil gambar agar pengguna ataupun sasaran anda dapat mengetahui produk yang anda ingin jual tersebut. Ikuti seterusnya. Untuk 5 saat yang pertama, video anda perlu mempunyai impak. Impak yang boleh meyakinkan untuk menarik orang melihat video anda seterusnya. Anda boleh memberi kata-kata, slogan, logo, gambar, muzik dan sebagainya supaya orang dapat melihat video anda hingga akhir. Jika anda ingin membuat video produk untuk memperkenalkan produk anda, yang pertama anda perlu tunjukkan produk anda daripada semua sudut. Perlu ambil gambar secara video atau mengambil secara statik. Yang kedua, ciri-ciri produk anda seperti grafik, saiz, kuasanya, ketebalan, panjang pendek dan sebagainya. Yang ketiga, anda perlu gambar yang jelas, menggunakan kamera yang berkualiti, pencahayaan, sebenarnya pencahayaan yang baik dan juga latar belakang yang menarik untuk video, untuk gambar video anda tersebut. Untuk tip keempat, anda jangan terus menjual. Lebihkan kepada tip, nasihat dan juga kelebihan produk anda. Highlightkan kelebihan produk anda. Yang kedua, cara penggunaan produk. Buat demo ujian ataupun ujian tentang produk anda. Kuatannya, kelebihannya, cerita dengan jelas. Buat perbandingan dengan produk-produk yang lain jika ada. Bahan-bahan yang digunakan, kelebihan. Jika ada testimoni, masukkan testimoni dan juga penjagaan produk anda. Jangan terus menjual. Ceritakan kelebihan produk anda, kelebihan dan juga ciri-ciri yang menarik tentang produk anda. Okey, kita lihat seterusnya contoh video produk yang telah dihasilkan. Saya Abdul Latif, saya owner Hermanus Restaurant. Basically, kita punya best selling burger is kita punya cheeseburger. So, tadi yang you try tu, kita punya smoky beef burger. Smoky beef burger, beza dia dengan cheeseburger kita, dia ada layer of big bacon.